China menciptakan UAV bersenjata baru yang menggunakan sistem kecerdasan buatan atau AI yang dapat digunakan untuk melakukan serangan udara secara otonom. Senjata ini memicu ketakutan Amerika Serikat karena kecanggihannya. UAV ini disebut sebagai Sharpsword dan telah diuji coba oleh Angkatan Udara China pada tahun 2022. Sharpsword adalah UAV bersayap tetap yang dapat membawa berbagai macam senjata, termasuk rudal dan bom. UAV ini dilengkapi dengan sistem AI yang memungkinkannya untuk melakukan navigasi, deteksi target, dan serangan secara otonom. Pengembangan UAV Sharpsword merupakan bagian dari upaya China untuk meningkatkan kemampuan militernya. UAV ini dapat memberikan keuntungan yang signifikan bagi Angkatan Udara China karena dapat mengurangi resiko nyawa manusia dan meningkatkan daya tembak. Seperti dilansir dari Daily Star, berikut ini adalah beberapa informasi tentang UAV Sharpsword. Berat dari UAV ini adalah 1000 kg, panjang 9 meter, lebar sayap 12 meter, kecepatan maksimum 700 km per jam, jarak tempuh 1500 km dan lama terbang hingga 6 jam. UAV Sharpsword masih dalam tahap pengembangan, tetapi telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara lain. Beberapa negara khawatir bahwa UAV ini dapat digunakan untuk melakukan serangan udara tanpa peringatan yang dapat melanggar hukum internasional. China telah menyatakan bahwa UAV Sharpsword hanya akan digunakan untuk tujuan pertahanan, tetapi negara-negara lain tetap prihatin tentang potensi penggunaannya untuk tujuan agresif.